warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana anak-anak sehat? Alhamdulillah ya, pada sehat semua kan? Ya, untuk mulai belajar kita harus berdoa dulu. Sebelum berdoa, berdoanya sama-sama ya, berdoanya. Sekarang mulai berdoa. Mulai. Selesai. Nah, sudah berdoa, duduknya yang rapi, lihat ke ibu ya. Melihat contoh ibu akan belajar memulai dari huruf abjad A sampai Z. Ya. Nah, sekarang mulai dari mengenal huruf A, B, C. Ya. Tetapi kita harus menulisnya pertamanya ini, ya, mengenalkan huruf A-nya supaya gampang nanti untuk menulis huruf tegak bersambungnya. A ya, terus B. Ya, B-nya jangan begitu ya contohnya. Nanti sebentar. B. Ya. Terus kalau sudah harus B huruf apa? C. Ya. Terus ya kita next. Dari kanan habis. Huruf C, D. Nah, kalau huruf D apa lagi? Kalau sudah huruf D, E. Ya, A B C D. Terus apa lagi? F. Ya. Nah, sudah F apa? H, I, C, terus K, terus lagi R, M, N, O. C. Dah selesai. Oh, ini seperti angka 2 ya. Oh, mulai dulu. Nah, C. Dapat belum tulisnya? Nah, sekarang sudah mengenal huruf A, B, C, kita akan mengenalkan huruf vokal ya. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Ya. I, U, E, O. Ini huruf vokal. Ya, huruf vokal. Sekarang huruf konsonan. Mulai dari P, I, R, S, P, U, P, W, I, R, I, P, U, P, W. Okay, W. I, N, Y, Z. Ini huruf konsonan. Ya. Nah, untuk menggabungkan huruf vokal, huruf konsonan dan vokal, yaitu bisa menjadi ini. Nih, ba, bi, bu, be. Ya. Babi, bube, bo, bo, bo. Ya, nih. Terus sekarang menghubungkan huruf vokal. Meli,
konsonan tiga vokal, tiga suku kata, tiga huruf. Contohnya ini dua, ini tiga ya. Kelapak. Apalagi coba yang tiga, ayo. Kelapa, kepala, ya. Kepala. Terus apa lagi? Belati, ya. Belati. Terus apa lagi? Perahu, ya. Perahu. Ya. Nah, sudah sampai situ ya. Nah, sekarang mengenalkan huruf konsonan dan vokal di akhir kata. Ya, contohnya bapak. Bapak. Ya, bapak makan. Bapak makan tidur. Tidur. Terus apa lagi? Tidur ya. Ikan dalam bapak papa ikan ikan tidur malam. Nah, sekarang mengenakan suku kata menjadi kalimat pendek. Contohnya aku pergi. Aku pergi sarapan pagi. Ya, sarapan pagi. Ibu pergi ke pasar. Nah, ibu pergi. Ibu pergi. Bapak kerja. Bapak kerja. Nah, sekarang membuat kalimat sederhana. Ya, contohnya membuat kalimat sederhana dari vokal dan konsonan. Aku pergi. Ya, ke pasar. Terus apa lagi coba, siapa yang bisa? Terus bapak pergi ke kantor. Ya. Ini contohnya tiga membuat kalimat dari konsonan dan vokal. Supaya lebih jelasnya, nanti kita lihat di buku ya. Belajar sama ibu di rumah. Belajar hari ini mungkin cukup ya. Nanti besok disambung lagi. Nah, sekarang sok beres-beres dulu. Nah, nanti, sekarang kalau udah beres kita berdoa dulu. Kalau selesai berdoa, kalau mau belajar doa juga berdoa dulu ya, supaya kita diberikan apa, pintar ya, supaya kita pintar. Ayo minta kepada Allah ya, jangan sampai kita malas ya. Ya, sok siap, sekarang kita berdoa bareng-bareng ya. Berdoa mulai. Selesai ya. Nanti besok kita belajar lagi ya. Sekarang pulang, awas hati-hati di jalan ya. Besok kita belajar dengan ibu lagi. Tapi di rumah jangan lupa, kita belajar dengan ibu. Minta diurukin ya, supaya kita lebih pintar. Ya, dah cukup itu saja.
warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.